Rey, Rey bangun Rey. Rey syuting Rey. Syuting syuting. Hey guys, selamat pagi. Selamat datang di channel Ray Bung TV. Aku baru sadar banget nih dari tempat tidur. Kapan lagi kan kalian bangun tempat tidur? Jadi ini jam 7:30. Aku biasanya bangun tidur langsung mandi. Habis mandi baru sarapan terus berangkat. Bangun tidur apa? Minum madu dulu, minum madu nih. Madu 2 sendok udah diminum. Langsung mandi. Oke, kamu mandi dulu ya. Dadah. Dadah. Ah, sudah selesai mandi, udah seger, udah sampon, udah wangi deh sekarang. Nah, tinggal sarapan nih, susu ada roti juga. Let's go di pinggir danau. Jadi hari ini tuh syutingnya mungkin bakal seru karena adegan hari ini agak beda. Tapi nggak tahu ya siang ini atau ntar malam gitu. Jadi kita ceritanya anak-anak DJS tuh bersepuluh sama yang lain juga sebenarnya ada karakter-karakter baru gitu kan yang muncul di DJS. Jadi kita bakal pesta topeng gitu kayak. Apa yang kayak di film-film gitu. Jadi sebenarnya tadi malam udah diambil sebagian, tapi nanti yang rame-ramenya, yang dansanya, nah bakal seru tuh. Nanti kalau misalnya bisa dapet footage-nya apa pas lagi adegan itu, mungkin bakal seru. Jadi ikutin terus hari ini. Nah, jadi kita berangkat ke lokasi syuting sekarang. Jadi berhubung lokasi syutingnya tuh jauh banget ya, takut macet, jadi kita berangkat sekarang, tertelat. Tuh kan vilaku tuh ya, tuh. Itu vilaku. Ini parkiran mobil. Nah, lokasi syutingnya tuh enggak. Lokasi syutingnya kan di sana, ada yang di belakang, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, ini tuh base camp-nya ya. Tempat make up, tempat ganti baju tuh di sini. Om. Kita masuk. Nah, ini di dalam basecamp udah ada Ica. Cak, gue bikin video itu boleh gak, Cak? Mau interview-interview gitu? Mas. Iya. Junet. Ini udah ada Kisha. Di sini lagi make up. Itu ada Saskia. Sas. Tuh, Saskia. Ini ada Emil. Emil lagi dicatok. Itu ada Ratu. Hai. Nah, ini baju-bajunya tuh. Yoi, konten. Nah, ini orang-orang yang dibalik mengatur baju kita. Sekarang karena udah mau mulai, jadi kita langsung siap-siap aja. Aku make up dulu, abis itu langsung ganti baju. Ikutin. Udah selesai make up,
rambut udah dirapiin, muka udah kinclong ya kan. Nah sekarang kita ke setnya. Dari ruang makeup ke set nggak terlalu jauh, jadi kita naik motor saja. Hai Bu, selamat pagi. Jadi siang ini datang ke tim 2, tiba-tiba dikasih ini seperangkat alat sound tuh. Gila. Gis. Keren kan? Tuh. Jadi audio video gue disponsori oleh Om Romi. Mantap. Terima kasih. Coba rekod. Jadi yang tadi pagi gue jelasin ceritanya kan pesta dansa gitu, pesta topeng gitu kan. Dia pakai topeng, pakai jas. Ini apa sih? Gue ngeruat lah. Gara-gara coba. Oh, di sini aja. Nah, jadi yang kemarin habis ada stock shot yang gue pesta topeng itu, nggak sempet ngerekord video lagi buat ngevlog karena banyak banget scene yang harus diambil, jadi padet gitu, jadi takut keganggu juga. Jadi kita lanjutin di hari ini aja gitu. Ini masih di video yang sama, di vlog yang sama, tapi ini di hari kedua. Coba apa yang beda dari gue. Yes, jadi yang video yang sebelum-sebelumnya itu diambil kemarin, masih rambutnya masih gondrong, masih panjang, udah potong rambut tuh. Jadi kemarin potong rambut, ngerapiin, balikin kayak semula gitu kan. Gimana pendapat kalian? Oke lah ya, yang kayak udah-udah gitu. Jadi ini vlog hari kedua, mungkin ada yang seru-seru, jadi ikutin aja terus. Ini sekarang lagi di tim 3, di satu sekolah. Oke. Aku abis potong rambut, bagus gak? Bagus. Joki. Enggak dong. Nih ada Akila. Jokoin Roroni. Ini Raybong TV. Oke. Okay. Hai guys. Hai penonton Raybong TV gitu. Hai penonton Raybong TV. Hai penonton saya. Ya, terus. You serious? Terus. Terus lu pegel lu, terus lu. Gue potong rambut ganteng. Enggak, lu enggak potong rambut. Ya? Jadi konsep rambut Kisha nih ada banyak. Jadi hari ini kemarin tuh konsep rambutnya Antasari. Jambul Antasari. Sekarang nomor Sumarekon ya. Hari ini lagi. Karena yang paling tinggi tuh level paling atasnya tuh Sumarekon. Nah, ini udah mau ke level paling atas nih. Ini udah mau Sumarekon nih, bentar lagi. Jambul. Ini ada penunggu semua. Hai guys, so come back to my channel. Terus lu, terus pegel. Bedak pakai enggak banyak pakai lupa roknya. Oh enggak jadi lupa. Sekarang lagi di bengkel Mas Ambiar nih, tempat Joko kerja kan, itu di situ tuh. Kalau yang penonton setia dan saya nonton pasti tahu bengkel Mas Ambiar. Sekarang kita mau take, langsung ganti baju buru-buru karena yang kita syuting ini sekarang nih. Ini kan siang nih. Nah, ntar malam buat tayang hari ini gitu. Keren enggak kita kerjanya? Keren ya? Iya, kita doang. Nah, gue udah selesai take tadi dari pagi sampai siang. Sekarang udah jam 12. Waktunya break, makan dan sholat gitu. Hari ini dimasakin sama bunda tuh. Nah, ada capcay gue dimasakin. Asik.
Terus ini ya nasinya ada kerupuk jange. Kalau orang Padang bilang tuh ini kerupuk jange. Kan apa? Kalau kalian pada tanya kerupuk kulit gitu. Ya ayam goreng juga. Ini masih ada sisa dendeng yang kemarin. Sekarang waktunya makan capcay. Oke deh. Ikutin terus ya. Nanti juga bakal lanjut lagi. Selesai makan siang. Terus ini sekarang mau ke set lagi buat tag. Nah ini mau tag lagi. Terus tadi abis makan tadi nggak sempet direkod. Kan dikasih itu ya apa obat jerawat dari dokter gitu sama bunda tadi. Tuh liat deh. Putih banget ya kayak pakai topeng lagi. Masalah beda. Ah yaudahlah, mana tadi ini kan apa karena habis perawatan tuh kemarin tuh jadi perih terus kayak kebakar gitu, kayak pengen mateng pokoknya. Terus yaudahlah, terus tadi pakai apa gitu sunblock gitu katanya, putih banget jadi kayak apa bakar ya. Oke lanjut. Ini bukan penemuan. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Alibi. Seorang, gue butuh nanas nih pak, nggak bisa nih jadi gini. Nontain gua. Enggak. Terima aja kalau diketawain. Oke. Sekarang udah agak sore tuh. Ini mau ngambil scene di tim 1 di pinggir danau gitu ceritanya. Bong deh. Ya, dia pendusta, guys. Terus ini ceritanya mau hujan-hujanan gitu biar dramatisir kayak sinetron-sinetron lain. Jadi bakal hujan-hujanan. Belum tahu siapa aja hujan-hujanan. Jadi ikutin aja. Dan pasti seru nanti lihat siapa aja yang hujan-hujanan. Nah itu hujan-hujanan pakai mobil itu tuh. Nah tuh pakai mobil ini tuh tangki air tuh selangnya, nanti kita hujan-hujan pakai itu, ikutin terus. Nah ini kan ceritanya evakuasi itu kan ada tim SAR tuh ceritanya, ada pak Hansip tuh. Tuh ada pak polisi juga tuh, ada pak polisi di sana tuh. 2 hours later. Nah, lihat tuh. Gue udah andukan nih, anduknya pinky banget, pinky. Udah basah kuyup dari kepala sampai kaki. Yang gue bilang tadi hujan-hujanan gitu, tapi sengaja pasti nanyain lu. Katanya hujan-hujanan, mana kok enggak kelihatan. Gue sengaja enggak liatin. Jadi kalau kalian mau lihat hasilnya gimana hujan-hujanan, jadi nonton episode yang hujan-hujanan ini di DJS, DCTV gitu. Kalau enggak di video.com juga bisa. Gitu. Nih gue udah basah banget nih tadi di sana di pinggir danau juga tag-nya. Nih mau mandi terus lanjut lagi tag buat scene malam ya. Hujan-hujan sama Sandrina, sama Karenaut, terus sama Kak Sabrina. Berempat gitu. Kita basah hujan-hujanan ceritanya. Seru banget tadi. Jadi ini mau mandi dulu, mau bersih-bersih, kedinginan banget. Oke, sekarang udah selesai berikuman malam, tadi gue udah makan juga, udah istirahat. Nah, ini mau lanjut lagi nih, mau lanjut lagi tag, mau ke set sekolah. Tapi mungkin gue nggak akan nge-record lagi, jadi closing aja sekalian di sini, karena nanti scene-nya lumayan agak ribet, membutuhkan emosi yang lumayan, jadi takut keganggu nanti kalau misalnya sekalian vlog kan, jadi kita konsentrasi di sana dulu. Mungkin bakal dilanjutin lagi video-video selanjutnya atau ngevlog atau konten-konten yang lain, kalian juga bisa request komen di bawah atau kalian bisa nikmatin nanti konten-konten selanjutnya yang gue sajikan gitu. Jadi terima kasih udah ngikutin. Dari video hari pertama yang kemarin terus sampai yang hari kedua ini, terima kasih udah nonton sampai terakhir.
kayak tadi gue bilang, kalau mau request gue bikin apa, mau kasih saran boleh langsung aja di komen di bawah gitu. Jadi terima kasih, jangan lupa di like videonya kalau suka, terus komen juga, di share ke teman-teman kalian, sama di subscribe kalau mau, kalau enggak ya gue nggak maksa. Terus itu apa, kalau mau subscribe itu loncengnya dinyalain jadi tahu kalau gue nge-upload video baru. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.